Masya Allah, hanya Presiden Vladimir Putin yang serius membantu Palestina hingga pergi ke Timur Tengah untuk membahas kemerdekaan dan membantu negara-negara Muslim, juga membahas genosida Israel di Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin mendarat di Riyadh pada 6 Desember lalu sebagai bagian dari tur Timur Tengahnya. Dia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan para pejabat kerajaan lainnya. Seperti diketahui, Arab Saudi akan resmi menjadi anggota BRICS pada bulan depan. Setengah lusin pejabat tinggi Saudi menyambut pemimpin Rusia itu ketika dia turun dari pesawat dan mengantarnya ke iring-iringan mobil yang menunggu untuk membawanya ke istana kerajaan. Sebelumnya pada hari itu, Putin mengunjungi Uni Emirat Arab dan bertemu pemimpin Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Uni Emirat Arab mengadakan pertunjukan megah untuk menyambutnya dengan jet tempur menabrakkan warna bendera Rusia di atas kepala. Dan juga iring-iringan mobil disambut barisan pengawal berkuda dan unta. Menurut Kremlin, pembicaraan di Abu Dhabi berfokus pada kerjasama bilateral, serta isu-isu internasional yang mendesak dengan penekanan pada situasi di Timur Tengah. Sementara itu, diskusi dengan Putra Mahkota bin Salman membahas harga minyak, konflik Ukraina, dan juga situasi di Gaza, Palestina. Kedua pemimpin dan para ajudannya juga membahas rencana perdagangan dan investasi, menurut TASS. Kami mengharapkan Anda berada di Moskow, ujar Putin kepada Putra Mahkota MBS di awal pertemuan mereka, seraya menyatakan keadaan mengharuskan perubahan rencana tersebut. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi perkembangan hubungan persahabatan kita, ujar pemimpin Rusia itu. Saat berada di kawasan ini dalam rencana kunjungan ke Uni Emirat Arab, saya memanfaatkan undangan Anda untuk bertemu dengan Anda dan semua teman yang lain telah menjalin hubungan dengan kita selama 7 tahun terakhir. Tapi pertemuan berikutnya harus diadakan di Moskow, Rusia, papar Putin. Rusia dan Arab Saudi sama-sama anggota OPEC Plus yang pekan lalu sepakat memangkas produksi lebih lanjut guna meningkatkan harga minyak. Riyadh disetujui bergabung dengan kelompok perdagangan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pada Januari 2024 atau BRICS. Sementara itu, Bloomberg menggambarkan perjalanan pemimpin Rusia tersebut ke Timur Tengah sebagai menentang upaya Amerika Serikat dan Eropa untuk mengisolasinya di panggung global. Gempar, ternyata Vladimir Putin, kingmaker serangan Hamas ke Israel demi beri pelajaran Zionis dan mendukung kemerdekaan Palestina. Baru-baru ini sebuah video beredar saat perang dan ketegangan di Gaza, di mana tentara yang memakai kamera saat tempur menggunakan bahasa Rusia dan yang membuat orang menyadari campur tangan beruang merah nyata dalam serangan perlawanan Hamas pada Israel yang dimulai 7 Oktober lalu itu. Di sisi lain, pada bulan Maret lalu, Rusia mengundang petinggi Hamas datang ke Moskow, entah dalam rangka apa, yang pasti ini menunjukkan dukungan kuat Putin terhadap Palestina atau Hamas. Lalu apa keuntungan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan memanasnya konflik Gaza melawan Israel? Pertama,
mengalihkan dunia dari perang di Ukraina dengan meningkatkan atau meningkatnya kekerasan di Timur Tengah yang mendominasi agenda berita internasional. Moskow mengandalkan berita utama dramatis dari Israel untuk mengalihkan perhatian dari perang Rusia di Ukraina, tapi ini lebih dari sekedar mengubah siklus berita. Pihak berwenang Rusia yang berharap sebagai akibat dari situasi Timur Tengah sejumlah pasokan senjata barat ke Ukraina akan dialihkan ke Israel. Saya yakin krisis ini akan secara langsung mempengaruhi jalannya operasi militer khusus di Ukraina, kata diplomat Rusia Konstantin Gavrilov kepada surat kabar pro-Kremlin Izvestia. Para sponsor Ukraina akan terganggu oleh konflik di Israel. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara Barat akan meninggalkan Ukraina, namun jumlah bantuan militer akan berkurang dan jalannya operasi mungkin akan sangat menguntungkan Rusia. Kedua, menguji kemampuan Amerika Serikat. Kami dapat dan akan mendukung Israel, sama seperti kami mendukung Ukraina, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada pertemuan para Menteri Pertahanan NATO, dilansir BBC. Namun konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah akan menguji kemampuan Amerika untuk secara bersamaan mendukung dua sekutu dalam dua perang terpisah. Apalagi kondisi Amerika sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, menjadikan Rusia sebagai mediator. Rusia sedang meningkatkan perannya di Timur Tengah dengan menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian yang potensial. Mereka telah memainkan peran tersebut sebelumnya dan bergabung dalam upaya internasional di masa lalu untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Rusia dapat dan akan memainkan peran dalam resolusi konflik, kata juru bicara Presiden Rusia, Putin, Dmitry Peskov. Kami menjaga kontak dengan pihak-pihak yang berkonflik dalam kunjungannya ke Moskow pekan ini. Perdana Menteri Irak meminta Presiden Putin untuk mengumumkan inisiatif gencatan senjata nyata di wilayah tersebut. Keempat, mewujudkan citra Rusia sebagai negara yang mendorong perdamaian. Bagaimanapun, ini adalah negara yang melancarkan invasi besar-besaran terhadap tetangganya. Namun, ini adalah konflik yang berbeda antara Israel dan Hamas yang telah terjadi hingga puluhan tahun lamanya. Dan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina adalah patut karena Ukraina telah membangkang dan pemimpinnya menjadi antek barat.